Dalam rangka syukuran atas pencapaian kinerja PT Bank Sumut dan Unit Syariah, Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi dan keluarga besar Bank Sumut bersama 3.500 jemaah menghadiri zikir akbar bersama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham di pelataran halaman kantor PT Bank Sumut Pusat Jalan Tengku Imam Bonjol Medan. Tengku Eri menyampaikan bahwa kegiatan zikir akbar yang dilaksanakan oleh Bank Sumut sangat baik untuk mengingat bahwa kehidupan kita di dunia tidak lama dan jabatan yang diemban juga tidak kekal. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat baik sekali untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama. Jabatan-jabatan yang kita emban hari ini juga tidaklah kekal. Dalam tausiahnya, Arifin Ilham menyampaikan bahwa setiap jiwa memiliki jadwal ajal, kitab kematian masing-masing, inilah yang membuat hamba beriman harus berdisiplin melaksanakan ibadah dan zikir mengingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Dalam kesempatan itu, PT Bank Sumut memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan 100 kaum duafa yang diserahkan oleh Tengku Eri. Dari Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.